Tidak hanya merendam rumah warga, hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu juga mengakibatkan tebing yang berada di sekitar Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang, longsor. Titik longsor diketahui dekat dengan Kampung Pasir Angin, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari. Tebing yang longsor diperkirakan sepanjang 87 meter dengan lebar 6 meter dan kedalaman mencapai 1 meter. Menurut warga, longsor yang terjadi di kawasan Gunung Karang terjadi pada Selasa dini hari. Meski berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga, namun suara gemuruh terdengar hingga ke pemukiman. Warga pun mengaku khawatir longsor akan terus terjadi dan berdampak ke pemukiman warga. Pas saya ada kejadian waktu itu, pas baru nyampe sini gitu kan. Kedengarlah suara antaranya gemuruhnya dan antaranya batu ting pada turunnya juga kan, antaranya kedengar gitu kan. Pas kenyataan langsung saya pagi-paginya saya berangkat langsung ke atas. Pas sampai ke atas, ya saya langsung ke lokasi tersebut. Maka saya ngecek langsung secara kepanjangannya atau kelebarnya juga saya cek juga. Antaranya sekitar panjangnya itu 87 meter gitu kan. Dan lebarnya itu sekitar 6,5 meter. Warga juga telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak terkait dan berharap agar segera dilakukan penanaman pohon agar longsor tidak semakin meluas. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.